cakep ya. Ini gue udah gede banget, sekarang tingginya lebih tinggi dari gue tau. Hai, assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kabar baik ya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tonton terus video-video aku, lalu tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke? Cukup lama ya, kita tidak membahas tentang Amel Amelia. Yah, si cantik pengobat rindu ini cukup lama tidak ada kabar terbaru, tidak pernah live di Instagramnya dan tidak juga memposting foto-foto terbarunya. Tapi aku yakin kalian masih tetap menunggu kehadiran Amel dengan penuh kesabaran. Dan secara mengejutkan, semalam Amel live nih bersama De Abi, adiknya yang udah mulai bujang. Bahkan katanya tingginya udah melebihi Amel. Wow, sudah ganteng ya De Abi, persis seperti kakaknya yang makin cantik. Wah, deh, gue makin cantik. Dan kalau aku lihat nih, Amel makin kalem ya, makin dewasa dan tambah usia ini. Udah gede banget, sekarang tingginya lebih tinggi dari gue tau. Live-nya cukup lama, cukup bisa mengobati kerinduan kalian semua tentunya. Namun yang aku garis bawahi dari live-nya Amel ini, ada perkataan Amel yang mulai blak-blakan membahas tentang teknik ke Ardila. Ketika ada Neti yang bertanya, Amel senang gak dimiripin dengan teknik ke? Dan Amel pun menjawab bahwa Amel senang dibilang mirip teknik ke Ardila. Secara teknik ke adalah seorang artis papan atas yang sangat cantik dan multitalenta. Kalau dibilang mirip sekali dua kali, wajarlah kata Amel. Namun kalau ketika Amel sedang beraktivitas atau dalam sebuah kegiatan, seperti itu dibicarakan terus, tentu akan menjadi beban, sambung Amel. Tolong jangan buat aku merasa tidak nyaman, begitu katanya guys. Ya, segala sesuatu yang berlebihan tentunya akan membuat tidak nyaman ya. Dan ada lagi yang bertanya nih, kalau Amel ditawarin main film atau model, lebih pilih yang mana? Amel pun mengungkapkan bahwa Amel akan lebih memilih dunia model. Karena bagi Amel, bermain film itu berat. Kalau aktingnya tidak pas, akan membuat kecewa yang menonton. Dan Amel pun merasa tidak puas jika memerankan tokoh yang tidak Amel kuasai penjiwaannya. Wah, keren ya Amel. Pernah mimpi kan Ika gak? Aku gak tahu sih, cuma kalau aku pernah mimpi pun aku gak bakal bilang sih. Maksudnya kan previsi gitu ya, jadi kayak aku gak bakal bilang sih kalau pernah atau gak. Oke, itulah sedikit ulasan tentang live Amel semalam ya. Masih banyak obrolan Amel yang akan kita bahas lain kali, oke? Semangat terus untuk Amel dan para fans setianya. Tidak lupa kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhumah teknik ke Ardila, mami dan papinya tercinta. Sampai di sini dulu Coretan Fitri hari ini, jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, Lucky.